Ratusan warga dan pelajar menyerbu vaksinasi massal di Pelabuhan Teluk Bayur Padang, Sumatera Barat. Mereka antusias karena divaksin sembari berkreasi di atas kapal perang. Ratusan warga dan pelajar di Kota Padang tak sabar untuk menaiki kapal perang KRI Bontang 907. Bukan hanya untuk rekreasi, mereka juga datang untuk divaksin di atas kapal yang sedang bersandar di Pelabuhan Teluk Bayur. Ada 3 jenis vaksin yang disediakan Lantamal 2 Padang, dengan target 750 orang per hari di Padang dan Mentawai. Kita bisa tahu apa yang ada di dalam kapal KRI, menghilangkan rasa takut untuk suntik vaksin. Dengan kehadiran KRI Bontang ini, kita harapkan bisa menarik animo masyarakat untuk mau divaksin, sehingga mereka sambil rekreasi di kapal, mereka mendapatkan vaksin. Usai divaksinasi, para peserta diizinkan berkeliling dan berfoto di atas kapal perang. Selain mendapat vaksinasi, diharapkan kegiatan ini dapat sekaligus menjadi sarana edukasi bagi warga. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.